Sebagai seorang pendidik, kewajiban dan tanggung jawab akan pendidikan anak-anak adalah yang paling utama. Ya Allah, sudah jam 1. Lanjutkan besok saja, ibu. Sekarang istirahat sih. Alhamdulillah, tinggal sedikit. Saudara, kasus positif virus corona terus bertambah. Sejumlah prediksi menyebut penyebaran virus corona akan mencapai puncaknya. Pendidikan tak mengenal hambatan, meski ini baru pertama kalinya pandemi. Pembahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan. Ya Allah, sudah jam 6 kurang 10. Waktunya masak ini. Meskipun sulit bagiku, mengajar adalah tugas dan panggilan hati. Sampai balasin, sampai pikiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, memohon kepada Allah semoga kita diberi ketajaman pikiran, kecerdasan untuk menerima materi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Alat-alat tulisnya, kemudian perhatikan peraga yang disampaikan Bu Guru nanti. Ini kubus, bentuknya seperti ini. Ini benda kompleks yang bentuknya seperti kubus. Ini nanti Ibu akan mempraktekkan. Kalian bisa menarik kesimpulan luas permukaan dari kubus dan balok tersebut. Rumah sehari. Kamu tahu dok? Tadi Windy. Sepulane ya, ikut makan deh tak jangan nonton, ambil nyambel kak nutut waktu ini kelak mulan. Bagus, kenapa? Bu Guru belum tahu nak, karena kita harus nunggu keputusan dari pemerintah kapan kita boleh masuk. Seperti dulu, ya Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir, ya Allah. Saya ingin berjumpa lagi dengan anak-anak, ya Allah. Walaupun rindu akan kelas, senyum, dan tawa mereka, rasanya ingin lekas selesai bencana ini. Thank you.
angka-angkanya yang ada di sini, kamu letakkan dalam gambar itu, terus mana sisi yang belum diketahui. 5, 7, 2,